teks supir. Kalian tega sekali. Ngebiarin sahabat saya yang tidak berdosa ini terjerumus dalam lembah duka, nestapa, dan air mata. Apaan sih pedut? Kebanyakan nonton film India. Kontakur, bagian yang jahat-jahat. Diam dulu. Idoy. Sahabatku. Aduh. Saudaraku. Cik. Saya, Dadang Terpandang Kondang. Orang paling kaya di Ciraus. Sangat prihatin dengan kehidupan kamu yang susah. Tapi tenang, Doy. Saya akan menyelamatkan kamu dari derita dan nestapa ini. Kum, Kang Dadang lagi ngobrolin apaan sih, Kum? Nggak ngomong, kumur-kumur. Diam kamu, Cengrong. Saya tetap akan menyelamatkan kamu, Idoy. Tidak seperti kalian, bikin Idoy jadi sedih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Takur. Tunggu. Pokoknya kalau ada apa-apa dengan Idoy, kalian akan saya tuntut. Waalaikumsalam. Ojek! Cibatu berapa, Kang? Salah banget, Kum. Dia stres karena gak dapat penumpang atau karena apanya? Dia mah dapat penumpang atau gak dapat penumpang. Emang dari lahir udah stres. Kita harus cari Jainab dulu. Kenapa dicari ya, Kum? Ya kita tanyakan langsung sama Jainab. Itu bener gak rojak calon suaminya dia? Eh jangan, tuh Kum, Ceng. Saya mau nyuci dulu ya. Assalamualaikum. Doi. Waalaikumsalam. Doi. Ayo, Kum. Kita cari Jainab. Yuk. Padahal Idoy sudah bahagia sama Zainab. Zainab tega ngebohongin Idoy, Ceng. Shhh, kamu teh jangan seujuan dulu. Belum tentu Idoy teh benar. Kita tanya dulu sama Jainab. Tapi... Ah, udahlah, kelamaan. Saya aja yang ke rumahnya Jainab. Saya ikut. Tapi jangan nangis, ya. Sampai nangis. Iya, nggak nangis, tapi mewek. Sus! Jangan. Kananya.